Terima kasih Anda masih bersama kami. Aksi memukau ditunjukkan ratusan crosser di Mojokerto saat menyusuri lintasan ekstrim di lokasi tambang galian C. Bahkan crosser wanita berulang kali terjatuh dari atas motor trailnya saat berusaha menaklukkan tanjakan berlumpur setinggi 15 meter. Ratusan crosser dari berbagai komunitas motor trail Senin siang berunjuk kebolehan menyusuri medan di lokasi galian tambang C di desa Ngastemi, Mojokerto. Untuk masuk ke lokasi galian, para crosser harus menuruni tebing tanah yang curam. Bahkan seorang crosser terpaksa berhenti akibat terjatuh dari motor trail dan mengalami luka serius. Tidak hanya crosser laki-laki, unjuk kebolehan di medan ekstrim juga ditunjukkan oleh crosser wanita. Ia berulang kali terjatuh saat mencoba melintasi tanjakan ekstrim berlumpur setinggi 15 meter. Meski ekstrim, para crosser ini tetap semangat karena rute kali ini cukup menjadi pengalaman berharga bagi para peserta. Ekstrim banget ya. Terus dari bawah tuh udah mulai deg-degan ya. Pas naik ke atas, aku jatuh kayaknya mau nambah lagi. Adrenalin nambah terus. Gak takut, Mbak ya? Enggak. Ini kan olahraga, gak usah takut. Para crosser sengaja memilih tambang galian C karena lokasi ini dianggap lebih menantang dan memacu adrenalin. Bahkan lebih seru dibanding menyusuri sungai atau hutan. Ya, untuk hari ini kan kita gunakan jalur-jalur yang lebih ekstrim, soalnya kan teman-teman kalau jalur biasa itu kan kayaknya kurang enak gitu. Jadi kita cari tempat-tempat yang seperti galian, terus ini kan seperti tanah gitu. Jadi ya licin kemungkinan orang-orang. Tak ayal, aksi para crosser ini pun menjadi tontonan ratusan warga sekitar. Selain menjadi ajang silaturahmi, diharapkan kegiatan nge-trail bareng ini bisa menumbuhkan rasa kebersamaan di antara para pecinta motor trail. Sutomora Harjo, Mojokerto.